kamu agung, yang tanpa dipungkiri, yang tanpa bisa dihadiri, tanpa bisa dihindari. Alhamdulillah, selamat datang di wilayah desa kami. Desa bagi kami merupakan surga. Desa bagi kami merupakan tanah tumpah, rumah bagi warga Sukaresmi. Sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kedatangannya. Semoga Bapak beserta jajaran dan rombongan satu dipanjangkan usianya, amin. Disehatkan jasmani dan rohani, amin. Dimanfaatkan ilmunya, amin. Diberkahkan hartanya, amin. Selagi kita meninggal ada dalam keadaan iman dan Islam, amin. Yang paling saya hormati pula, tanpa ada Bang Haji yang mendirikan Yayasan Komunitas Yatim Zu'afa Zakaria ini, alhamdulillah berkat beliau dari penghujung Nusantara, bahasa orang Sunda mah seantero seluruh Nusantara, dengan adanya majelis penuh berkah ini datang. Kemarin kebaikan pula kita doakan, mumpung-mumpung yang datang juga dari Betawi, yang sebahagian katanya orang Jakarta. Minggu kemarin kita ditinggalkan, kita diberikan, biasanya selalu per tahun, barangkali per bulan atau mungkin kepada Bang Haji, yaitu almarhum Bang Haji Lulung Abraham Lunggana. Semoga dia ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, amin. Karena apa? Beliau tahun kemarin ya Bang ya, dengan adanya Zu'afa Zakaria datang sini. Hari ini, malam ini akan jadi sejarah bagi kami. Bila mana ihwan-ihwan kita, saudara-saudara kita meninggal, yakin Bang Haji Yayasan Yatim Zu'afa Zakaria akan mengeser, akan menginfokkan bahwa apa? Kebaikan itu semoga tidak hanya untuk di desa Sukaresmi, tapi bisa kita kumpul di akhirat nanti, amin. Bapak yang saya hormati, aku ini sini ada, Ketua MWC Kecamatan Desa Tada, segenap jajaran pemerintah desa Sukaresmi, ikan cepat, ikan gebaus, lebih cepat, lebih bagus. Mohon maaf Bang ya, kita ngomong Betawinya agak kayak antanan. Tahu gak antanan? Tahu gak antanan? Itu yang ada di pematang sawah. Biasanya ngomong Sunda dihadapkan sama ihwan-ihwan aneh yang dari Betawi. Sebetulnya migrain juga nih berdiri di sini. Cuman mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat. Mau dimengerti maupun tidak dimengerti, hati aneh menyambut baik akan tamu-tamu abang-abang semua. Mungkin itu aja ya. Kebaikan jangan di dunia kita, tapi kita bisa berkumpul di akhirat nanti, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.